Sorry guys. Okay guys. Sudah lama ya aku tidak SR. Sorry guys semuanya, sorry. Hai Ripka, iya hai. Okay. Udah makan? Udah, yes. Ripka jelek. Asmara telah terkali. Udah Dewi gini guys. Ih, ini mah tinggal style sound asmara librasi guys. Udah Dewi. Okay guys, jadi what we have here, okay. Jadi kali ini aku temanya SR-nya mau unboxing gift. Nah, unboxing gift-nya itu ada yang ngasih aku kayak blind box. Ada yang ngasih aku blind box, guys. Mari kita buka ya. Mari kita buka. Jadi ini tuh ada pilihannya, guys. Mana ada pilihannya? Noh. Nih. Tuh pilihannya. Disney gitu ya. Aku maunya sih, aku gak apa-apa, 3 ini sama 4 ini gak apa-apa. Makasih kak. Siapa iya teh yang ngasih? Kak Fadil, makasih Kak Fadil diskobolnya. Jadi aku pengen yang 1, 2, 3, 4 ini. Kecuali yang ini juga boleh deh, Stitch ini boleh deh. Kecuali ini, aku kurang suka ini ya. Yang aku kurang suka itu. Jadi mari kita unboxing. Semoga kita dapat yang aku mau ya, teman-teman. Amin gak? Semoga aku dapat yang aku mau. Amin gak? Amin ya guys. Oke, amin. Jadi kita bakal buka ini. Aku udah sabar-sabar banget nih. Kak Alhus Bulevi. Hah? Alhus Bulevi. Makasih Kak Alhus Bulevi. Kamu dihusbuin sama Levi. Ibu deh. Oke. Okay. Ah, aku dapatnya Toy Story. Yang aku gak pengenin. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Gak apa-apa dah. Ini Cemici nih, pasti suka Cemici. Cemici suka ini. Ya elah, tapi aku pengennya dapat yang Mickey Mouse, boleh gak sih? Siapa yang ngasih? Alhus Bulevi. Makasih Kak Alhus Bulevi. Oke, kita dapetnya Toy Story, guys. Marky Book. Mari kita buka. Kita buka ya. Mana sih? Udah. Lumayan lucu guys. Ini nongol, guys. Si Buzz Lightyear-nya nongol, guys. Lumayan. Lucu. Aku kasih nilai 8/10 deh. Bagus. Ini bisa gak sih? Aku pengen kayak blind box itu kayak ini, guys. Kayak labubu. Nah, kayak jadi kan bisa digantungin gitu ya. Tahu gak sih? Aku juga punya labubu satu lagi. Lucu kan, tapi aku gak mau pakai guys, soalnya ini sayang. Aku mau menyimpannya. Aku gak mau guys. Aku gak mau pakai, soalnya itu sayang banget. Terus kita dapat apa lagi ya? Kita dapat Toy Story lagi, ini mainan ya. Coba kumaha cara mainnya. Oh ini dibuka dulu. Kaget aku. Ini cara mainnya ada di sini deh kayaknya. Kumaha ya teh mainnya? To begin the game, press the on off button. Choose a pattern and press the corresponding button. Press the start button and the lights will start rotating. If the lights stop on the pattern you selected, you win the game.
Oh, jadi kayak ini kayak spin wheel gitu, guys. Oke, kita pencet start dulu. Bisa gak ya aku mainnya? Udah, aku pencet start kah? Oh. Ini on. Terus start deh. Kita pilih patternnya dulu ya. Coba kita pilih asal deh. Nah, ini aku pilih ini deh. Terus start. Oh, gitu. Oh, aku menang, guys. Aku menang. Oke, kita coba lagi ya. Start like on lagi. Kita pilih yang ini deh, ini ya, ini ya. Atau yang nih, aku pengen strawberry deh. Aku pengen strawberry ya, guys. Aku pengen strawberry. Mana sih? Ini deh, ini aja deh. Oh, kalah. Oh, gitu cara mainnya. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Ngerti, guys. Aku ngerti, guys. Pintar gak aku? Aku langsung kayak ngerti loh cara mainnya gimana. Oh my god, siapa yang ini yang ngasih? Kak Ferdin, makasih Kak Ferdin disco ball-nya. Oke, ini kita ada satu blind box lagi, guys. Ini We Bear Bears. Kalian nonton gak sih We Bear Bears? Kalian masa kecilnya bahagia gak? Kalau masa kecil kalian bahagia, berarti kalian nonton We Bear Bears, guys. Kalau masa kecil kalian suram, berarti gak nonton, guys. Oke, mari kita buka. Aku pengennya, aku tuh osinya di sini tuh ini tahu, guys. Yang polar bear. Aku osinya polar bear, guys. Ini yang Anyong Haseyo kan dari Korea. Kita buka ya, kita buka. Ah, kita buka ya. Suram dong aku. Iya dong. Kamu enggak nonton ya? Suram deh. Kita buka ya. Wah, kita dapetnya apa nih? Aku gak bisa nelaah deh. Aku gak bisa nelaah. Panda. Ini kayak lagi duduk ya. Ini aku dapet yang panda deh. Coba kita betul gak ya tebakannya dapet yang panda. Ini gak ada kayak spoilernya lagi. Kita dapet apaan? Iya lagi. Wah, peramal handal. Ay, aku dapet panda. Ay, aku dapet panda, guys. Ih, lucu. Lucu, guys, pandanya. Oh my god, lucu banget. Jadi hasil dari semua kita open, kita dapat ini semua, guys. Dan ini aku kayaknya pengen ini deh. Pengen kayak gantung di tas aku, soalnya lucu. Tapi gak bakal aku mainin sih, soalnya kayak ya udah sayang. Tapi kalau digantung gitu kayak lucu gak sih? Wah, lucu banget. Kalian setuju gak ini lucu? Aku kayak penasaran deh. Aku pengen copot helmnya ini gimana dah. Bisa dicopot. Kaget. Ternyata bisa dicopot. Aku kira gak bisa. Oh, bisa dipasangin lagi, gak rusak. Gak rusak, guys. Bisa dipasangin lagi. Lucu banget dong, bagi satu. Nggak boleh. Kalau ini apalagi, ini paling nggak boleh nih aku bagi ke siapa-siapa. Aku nggak boleh kebagi ke siapa-siapa. Hairin. Suka deh aku sama Hairin. Ada Hairin juga. Bagi dong, nggak mau. Aku jual 1 juta per pieces ya. Kalau aku mau jual juga ya. Hairin. Hairin. Hairin koket. Honey, respect honey, guys. Respect honey. Mindy. Malah kali 1 juta.
Iya dong, ada harga, ada kualitas. Yang aku jualnya sih semuanya berkualitas ya, guys. Ripka mirip Hani. Makasih. Tapi katanya tuh ya, kan kemarin malam aku tuh videoin Naila nari nari miau ya. Tahu gak kalian miau? Miau girl group baru itu loh, yang ada Ella Gross-nya. Tahu gak kalian? Tahu gak? Aku kan videoin dia ya, katanya katanya ada di antara kalian bilang Naila tuh mirip anggota miau. Apa sih kata aku mah itu Naila kepedean apa kaliannya seburem gak ya? Miau. Iya. Dulu aku ngikutin Ella Gross, guys, sumpah. Aku suka soalnya. Kayak dia kan seumuran aku ya, dia tapi sekeren itu, sumpah. Dia udah jadi model brand ternama-nama. Oh my god. My role model is Ella Gross. Sumpah jujur aku aku tuh aku mau bilang apa ya? Oh ya. Kalian menurut kalian aku lebih sering IDN atau showroom sih? Lebih sering IDN kan? Soalnya tuh ya, tahu gak alasannya kenapa, guys? Alasannya kenapa, guys? Tahu gak alasannya kenapa? Tanya. Kenapa? Kenapa? Iya, soalnya. Soalnya tuh ya, kalau showroom tuh gak mirror, aik. Kalian liatnya terbalik kan, aku kalian ngelihatnya aku gak mirror kan. Aku sedih banget deh, aku ternyata dilihatnya selama ini tuh bukan dari POV aku, guys. Siapa yang ngasih ajep-ajep, guys? Eko Kurniawan, makasih kak Eko Kurniawan. Tetap simetris. Ya elah. Tetap simetris. Enggak, guys, aku enggak simetris. Sumpah, aku tuh udah sampai ngukur pakai penggaris, tahu. Makanya, guys, aku sebel. Aku sebel kenapa sih gak mirror, kocak? Makasih Kak Rizky 18. Kak Rizky 18 ini yang osinya Naila itu ya. Ih. Rip enak showroom tahu kenapa, guys? Kenapa enak showroom? Berikan aku 5 alasan kenapa enak showroom, guys. Aku abis keramas, guys. Wangi. Terlihat mengkilap bukan? Please dong kalian komen, spill dong hair care-nya apa? Spill dong. Ya aku sih pakai air doang sih, kebetulan ya aku pakai air doang, aku gak pakai apa-apa. Aku kan kayak cinta alam, jadi aku gak pakai yang macem-macem, guys. Aku gak mau merusak lingkungan, jadi aku pakai air doang. Pakai tinta. Air empang, wah enggak dong, enggak air empang juga dong. Ya Allah, aku punya photocard Kafreya ya? Iya aku punya, aku kan udah spill dari dulu zaman baheula. Aku kenapa baru notice sekarang sih, orang aku udah spill di X juga. Ah elah, baru spill, baru nyadar sekarang. Aku punya. Ripka mirip mie ayam. Oke, makasih deh. Ripka orang mana? Ripka orang Bandung, guys.
ke orang Bandung. Ribet mana orang, ha? Ribet mana orang kayak apa? Ripka, aku kangen Erin. Terus gunanya bilang ke aku apa ih? Kocak. Kak Eka Dewa, makasih Kak Eka Dewa. Thank you Kak Eka Dewa. Hai. Ripka, harusnya aku kemarin VC sama kamu. Ah, parah. Itu pasti yang ketinggalan kan, yang nge-skip kan. Bisa-bisanya lupa ada jadwal VC sama aku. Seorang Ripka Budiman dilupakan. Oke, aku mah. Namarasan, arigato, namarasan. Kok aku kemarin skip VC kamu? Ah, yaudahlah. Teu peduli urang mah. Kayla juga peduli sama aku sampai nge-skip. Wah, Kak Ferdin, makasih disco ball-nya. Ripka Budiman terlupakan, well. Callbook kamu, ini aku callbook aku udah aku spill ratusan kali. Aih, kalian nggak bosan guys aku spill ini mulu? Emang sih aku emang bangga banget sih punya ini, sumpah bangga banget guys, sumpah. Ada Delski, hello Delski. Bosan apaan bosan, orang kalian yang minta kan. Aku kasih tunjuk ya, tinggal itah. New Jeans kabeh tah, New Jeans bungkul. Official gak tuh? Ya elah, nanya. Makin nanya, makin nanya. Gimana rasanya di warung? Gak tau. Kenapa kalian bahas, punya bahasa sendiri gitu sih? Kenapa fans JKT kayak punya bahasa sendiri sih guys, kayak di waro. Kenapa gak bilangnya di notice? Kenapa bilangnya di waro guys? Emang penasaran aja. Ripka, teman Gen 12 terdekat siapa? Semuanya deket guys, kita mah gak milih-milih orangnya, kita kan solid. Gimana perasaan kamu pas sesi 3 sold out? Seneng lah. Siapa yang gak seneng, kocak? Siapa sold out? Coba kalian di posisi aku deh. Cobain aja. Masih seneng lah, kocak. Makasih ya guys yang udah mau kerja sama aku. Secantik gini masa gak ada yang mau kerja sih? Ripka, Olin kakak kamu beneran atau bukan? Olin ya. Olin. Emang kita mirip, guys. Iya, guys, Olin. Olin kakak aku beneran. Kita tuh udah sampai ke rumah sakit cek DNA, ternyata tuh kayak 100% cocok. Bukan 99,9% cocok, tapi udah 100% cocok. Baju macan tutulnya Morin gimana, Ripka? Ada deh perasaan Morin punya baju macan tutul, tapi lupa deh ya, macan tutul atau bukan. Soalnya lupa bentukannya kumaha.
Namarasang, arigato namarasang. Baju ular. Iya deh. Aku lihat di reply-nya, di reply tweet aku malah semuanya motifnya ular. Apa aku salah ya? You are beautiful girl. Cantik banget, thank you. Mirip 11.30. Oh iya, thank you deh. Apa nih? Kok gak ada komennya lagi ya? Apa Ripka aku punya anjing lucu? Oh iya, aku juga punya dulu, namanya Liu guys. Aku kayak punya anjing mini pom warna putih guys, tapi kabur. Udah pernah aku ceritain gak sih? Saran warna hoodie. Warna hoodie, aku sukanya kalau warna hoodie ya, putih. Tapi aku orangnya gampang tumpahan ya, jadi kayak rada sayang gitu ya kalau warnanya putih, soalnya takut kena noda guys, sumpah tanpa sadar tuh selalu kena noda. Kenapa sih? Treat me like whitey, don't get me dirty. Lagu JKT tersedia menurut kamu apa? Jiwaru Days deh kayaknya, sama Futari juga guys. Futari tuh sebenarnya kan lagunya kayak ceria, ceria gitu kan. Tapi tuh artinya tuh sedih tahu. Kalau kalian dengerin benar-benar gitu ya, itu tuh kayak artinya tuh kayak kalian punya friend zone gitu sama teman kalian, adalah sedih deh. Ripka, kamu mau gak anak anjing? Enggak deh, aku sekarang gak minat pelihara hewan peliharaan guys, entah itu kucing, entah itu reptil, apalagi reptil, entah itu anjing, aku gak suka. Bukan gak suka, tapi aku gak mau aja. Aku fokus karir guys, aku takut tidak bisa mengurusnya guys. Ceritain yang first impression sama Gen 12. Ya elah, udah zaman kapan itu mah? Udah pertanyaannya udah keburu ini, itu mah pertanyaan zaman kapan udah dijawab lama tahun. Tangannya bisa diem garip. Kenapa sih banyak komen ya? Kenapa dah? 90 tambah 6, 99. Kemarin sama Erin minum kopi apa? Aku kemarin minum kopinya Amerin kalau oh, baru tahu loh guys, si Erin cerita ke aku, cenah. Dia sampai dibuatin hashtag gitu guys, hashtag minum kopi, cenah Amerin Kano. Emang dia sering minum kopi ya? Katanya dia gak suka, baru minum kopi pertama kali tuh sama aku kemarin.
Tiket 2 coba lucu, Rip, katanya. Eh, kayaknya. Aku pernah guys tiket 2 di JKT48 school, tapi gak mau lagi. Sorry dah. Cukup first and last. Sama ulang tahunnya Nala tuh pas Aita kata. Cukup deh. Cukup, aku gak mau lagi. Aku jadi kayak dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Aku jadi Wednesday, yuk. Jadi hari Rebo. Rin gak? Oh, Rin. Saha, Orin. Coba diperhatiin ngulur rambut mulu. Iya, emang apa sih? Capek. Lagu JKT Dance yang Rip, kamu pilih Lana apa Nala? Pilih siapa ya? Pilih Lana Nala. Pilih dua-duanya ya? Iya, Rip sebel gak kalau malam ulang? Hah? Rip sebel gak kalau harus ulang? Ulang soalan ke member. Maksud? Tuh, apa ya? Aku gak ngerti. Lu suka baca gak? Lumayan kayaknya. Soft spoken banget ya, makasih. Apa bedanya Lana Nala? Kalau Lana kita panggil Oni, kalau Nala Mas Nala. Kamu suka apa, Rin? Aku gak tahu suka apa. Eh, tau gak sih? Kalian kalau pergi-pergi gitu, kalian sukanya pakai baju apa sih, guys? Dulu aku, ya Ella, baru aja mau cerita. Makasih Kak Kevin ya, Rika. Aku mau cerita nih, seriusan ini aku mau cerita. Jadi kalian kalau pergi-pergi sukanya pakai baju apa sih? Baju kaos, 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 kaos. Kalau aku nih ya, aku kalau pergi dulu tuh aku suka banget pakai baju piyama, guys. Kayak apapun itu aku sukanya pakai baju piyama. Kayak cinta itu aku sama baju piyama kayaknya. Aku pergi juga kayak maksa pakai baju piyama, maunya pakai baju tidur soalnya nyaman, weh, nyaman gitu, adem gitu. Kalau pakai baju pergi tuh kayak nggak tahu, kayak sensasinya beda, guys. Aku pengen lebih suka baju piyama, guys. Sampai sekarang juga sih aku sukanya pakai baju piyama, guys. Dulu bahkan aku pernah ke mall pakai baju piyama, sumpah. Terus apa ya, kadang tuh aku lebih memilih pakai baju piyama untuk pergi, terus pakai baju pergi untuk tidur. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Pernah nggak sih kalian begitu, kebalik gitu? Oh, pernah, sumpah. Belanja pakai baju piyama gitu pernah, ayo pernah. PVJ pakai baju piyama. Pajama drive, enggak dong. Beda cerita itu, Maya, pajama. R-
coba ngomong rrr. Don ya bang. Puasa dong, enggak ah, gak mau puasa guys. Mau puasa, soalnya gak mirror guys. Aku gak bisa nih kalau gak mirror. Gak bisa nih aku. Di POV kalian pasti ngeliatnya sisi kebaliknya. Ay, aku gak suka guys. Aku berharapnya kalian tuh nonton aku dengan POV aku sendiri. Taunya kameranya itu bukan kebalikannya. Emang kalau mirror gimana? Ya udah tinggal kalian edit di galeri kalian, sok bikin mirror, gampang atau. Ya ada yang spill nomor guys nih, catet 082 08 23 22 411. Apa nih? Ya, kekubur 411 759 guys. Catet guys. Bukan pernah. Ya ampun. Oh itu nomornya Rezi JKT48 ya. Oh iya. Pantesan. Pakai garpu gak? Kayaknya gak pernah deh aku. Eh lihat nih ya, mirror on the wall, is this bed in here? It's mirip kak. Sumpah ini ya, pembelian ter worth it sih buat aku. Ini bisa untuk make up. Ini kacanya tuh bagus pisan ya. Sumpah, lip besok yang Ulta dikasih apa? Aku belum beli hadiahnya untuk Nacia guys. Ih, aku kasih apa ya? Aku bingung deh. Aku bingung guys, aku kasih apa? Sumpah, si Nacia sukanya apa sih guys? Kalian tahu gak? Sukanya make up etama. Kayak sukanya make up guys sih si Nacia. Kasih apa ya kalau make up? Sukanya apa guys? Kasih sepatu bola. Anda kira Nacia Ronaldo Wati? Lipstick, ya lipstick ya. Lipstick lah ya, lip tint gitu ya. Lip gloss, tint lip balm kali ya. Aku kasih itu dah. Tas kecil, tas kecil kayaknya dia udah punya banyak guys kayak. Cewek tuh sukanya make up guys. Ntar deh kalian kalau punya cewek beliinnya make up aja, suruh cewek kalian pilih dah di shopping mall make upnya kan. Kayak yang kamu mau make up apa gitu, sini dah aku beliin gitu. Udah ya pasti worth it guys, worth it gitu. Bubuk mau apa? Bubuk. Oke, kita baca podium. Yang ke-13 ada Kak Mardin. Makasih Kak Mardin. Yang kedua ada Kak Aris. Makasih Kak Aris. Yang ke-11 ada Kak Nils. Makasih Kak Nils. Yang ke-10 ada Kak Sipa, makasih Kak Sipa. Yang ke-9 ada Kevinnya Arif Kak. Eh, bukan Arali lagi ini teh, beneran. Bukan Kevinnya Arali lagi. Yang ke-8 ada Kak Diki Kun. Diki Kun? Diki Chong? Ini kenapa sih namanya Diki Kun? Ini
apa emang namanya gitu ya. Yang ketujuh ada Kak Rizal Sanjo. Makasih Kak Rizal Sanjo. Yang keenam ada Kak Ripki 18, R-nya Ripka. Bukan Naila lagi nih Teh, bukan Naila lagi. Yang kelima Kak ada Kak Eka Dewa. Makasih ya Kak Eka Dewa. Yang keempat ada Kak Ferdin. Makasih Kak Ferdin. Yang ketiga ada Namarsang. Arigato Namarsang. Yang kedua ada Kak Fadil. Makasih Kak Fadil. Yang pertama ada Alhusbu Levi. Levi atau Liva ya? Ya gitu deh. Alhusbu Levi. Alhusbu Liva. Asyik semuanya. Dadah. Kalau di sini Kevinnya Ripka. Oh, beda. Oh, gitu. Beda. Beda tontonan, beda nickname. Iya dah. Ternyata gini ya rasanya diduain. Pengen cepet-cepet end deh.